Hi guys. Tadi habis acara dari MNC TV, nyanyi 3 lagu. Nyanyi mau kawin, nyanyi bareng Armada, nyanyi bareng Trio Macan. Terus sekarang kurang lebih hampir jam 12, udah sampai rumah, udah mandi, udah segala macam ritual. Tapi pas udah mau merem, nggak tahu kenapa, mungkin hari ini capek banget. Saking capeknya sampai aku kayak susah tidur. Nah, kalian pernah gak sih ngalamin susah tidur? Kira-kira apa sih yang bakal kalian lakuin kalau kalian itu susah tidur? Semakin kompleks permasalahan di ibu kota, pastinya gue yakin banget kita kayaknya mau tidur tuh masih mikirin besok ngapain, atau terkadang kepikir lagi hari ini tadi kita udah ngapain aja. Nah, kita bakal sharing, aku bakal tanya-tanya sama orang-orang yang ada di sekitar aku, apa yang biasanya kita akan lakukan di saat kita susah tidur. Nah, buat teman-teman yang lagi ngeliat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga bunyiin ring yang ada di situ. Kasih tahu ke teman-temannya, sekarang Igun udah aktif lagi dengan vlog-vlog Igun. Oke, kita lihat ya keseruan vlog kali ini. Nah, semalam kan aku sempat bilang nih, kalau misalnya kira-kira kalau kita susah tidur tuh biasanya ngapain sih? Nah, sebelah aku udah ada idola kalian nih. Kalian kan ngefans banget sama beliau, protektif banget, udah kayak security 24 jam ngejagain ya. Kayaknya harusnya gini deh. Set. Ya kan? Ayu Ting Ting Rosmalina Gunawan Putri. Aku lagi bikin konten. Kamu kan sibuk banget tuh seharian kan. Terus udah gitu, udah sampai rumah main sama Bilqis, udah mandi. Sama. Terkadang suka susah tidur nggak? Ya susah tidur lah. Kalau susah tidur biasanya kan ngapain? Kan gue kemarin ngapain? Biar bikin gue ketawa. Enggak, ngomong. Ya kalau lo susah tidur ya lo telepon gue. Kemarin gue ngapain sama lu kemarin? Lu telepon gue, WhatsApp gue. Enggak, WhatsApp terus. Iya kan gue ngantuk, gue ketiduran. Gue tungguin sampai jam 2 pagi. WhatsApp gue ya, dijawab giliran dia. Ya, giliran dia dikit marahnya ampe. Iya, benar-benar. Enggak tapi gila ya ada sampai goyang. Enggak dia. Gue udah kayak apaan ya anjing gitu ya Allah. Sini, deketan. Jangan deket-deket, bukan murid. Ini ada masalah, gue bodo amat. Ay, kalau misalnya kalau kamu biasanya nggak bisa tidur. Bisa nggak kesiniin? Kamu yang pegang, kamu yang pegang ini geter. Ya capek. Kalau man, daripada lo main handphone man, mendingan lo pegangin man. Jangan bobo Allah man, udah gini. Nah Allah sayang sama lo deh. Oke, pegang ya, ntar gue balak. Apa namanya kalau lagi susah tidur biasanya seorang Ayu Ting Ting tuh ngapain selain WhatsApp gue, selain telepon gue, selain nungguin gue malam-malam, ngapain? Di, lu nggak mau bang? Oke, gue gak akan ganggu lu lagi ya. Gak habis, kadang-kadang lu kalau mandi lama yuk. Oke, gue udah pulang ya, mandi lama banget. Gue tuh kalau udah kena kasur kadang kayak ujungnya gue telepon nggak? Iya telepon. Nah, siapa yang hilang? Gue tanya. Ya kan ngantuk yuk. Ya ngantuk, lu bangun dong mata lu. Bisa banget emang. Kalau gue polisi, gue marinir, kalau gue ditelepon atasan gue siap, gue berdiri. Nah, kalau gue ditelepon lu kalau ngantuk ya gue tidur. Ya lu 24 jam dong kalau gue ada apa-apa. Oh siap antar jaga. Ya. Oh benar. Yuk kalau misalnya lu kalau susah. Siapa nih itu banget? Kalau susah tidur ngapain? Aku susah tidur main Instagram. Terus balasin komen. Enggak. Ngeblok-ngeblokin orang. No, I never do that. Terus? I'm not you ya. Yeah. Oh, kalau gue mah gitu. Iya. Yeah. Kalau gue naikkan dikit boleh, kayak udah mulai gapegel kameramennya. Iya. Terus ngapain? Udah. Paling aku nonton YouTube drama Turki. Drama Turki sampai ketiduran. I just spend my time only for watch that. Terus pernah nggak saking nggak bisa tidurnya minum obat tidur? Nggak pernah. Nggak pernah minum obat tidur. Sekali-kalinya gue tuh
pernah gue tuh nggak bisa tidur banget dan gue langsung ketakutan gitu. Maksudnya gue langsung curhat sama almarhum dokter di TV sebelah. Tapi sekarang udah almarhum, dokter baik banget. Gue curhat sama dia, kenapa dok, tiba-tiba saya nggak bisa tidur kayak gue tuh jadi takut jam 2, jam 3 mata gue tuh kering aja melek. Gue takut kan. Kayak mau kalau mau merem tuh kayak lu takut masuk ke mana gitu. Iya, takut ada apa-apa gitu. Itu pas mau nemen kapan? Belum main udah lama sih, berapa bulan lalu. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak, itu sekali-kalinya dan gue takut. Ya iyalah sekarang udah enggak. Sekarang tidur kan nyenyak, Ay. Iya kan, apa lagi yang dipikirin? Oh iya. Iya kan? Terus gue selalu nyenyak. Iya. Terus akhirnya ngapain tuh? Pas udah nanya tuh dokter. Gue panik, ya udah deh. Sholat, jangan mikir yang enggak, istirahat. Dan besoknya gue bersyukur banget gue bisa tidur. Gue takut kalau gue tuh kena insomnia, ngerti nggak? Kalau lo ngapain biasanya? Kalau gue nggak bisa tidur, ya itu tetap main Instagram, ya kan? Main Instagram. Kadang nggak serius. Ya kalau enggak ya. Enggak, lo ngapain jujur sama gue? Nggak bisa tidur ngapain? Iya. Ya kadang gue gangguin lo. Enggak, lo nggak pernah gangguin gue kayak malam. Lo gangguin siapa gue? Ya lo makanya tidurnya sama gue. Jadi gue bisa gangguin lo. Kalau malam. Enggak lo. Penonton pada ketawa di kaleng. Oh, sedateng lo dik. Paham. Terus nah kalau misalnya kamu kan kalau di rumah kan kalau tidur sama Bilqis, ada ayah, ada ibu gitu. Kalau gue numpuk kayak ikan teri. Nah sebenarnya kan kalau tidur rame-rame gitu kan rasa ketakutannya kan nggak besar dong. Tapi kan sometimes we feel lonely, right? Yeah. Gitu. Jadi ya udah, ya mau gimana dong? Kan gue nonton TV, terus buka laptop, gue nonton film, sambungin ke TV. Jadi sampai kalau pas sudah tidur juga TV-nya kayak nyala. Diam, gue lagi syuting. Kayak nggak ada masalah. Emosi, lagi minum obat kurus. Sabar. Jadi kadang suka begitu. Gila, dia udah kurus guys. Sekarang dia udah kurus bahkan 40 second. 40 second. Oke, kita akan nanti kita sambung lagi ya. Oke, wait. Nah. Sekarang Igun ada lagi nih narasumbernya. Kita pengen tahu ya kira-kira beliau ini suka susah tidur nggak? Bang Farhat. Bang Farhat ini kan kayaknya kalau dilihat dari sosial media namanya pengacara kan masalahnya banyak tuh. Iya kan? Kalau seorang Farhat Abbas tuh suka susah tidur nggak? Saya susah tidur karena sendiri. Oh, biasanya bang karena sendiri. Kalau menuju tidur tuh biasanya kalau susah tidur abang ngapain? Ya tidur ya. Itu main-main baca-baca media sosial aja. Ya. Sampai ngantuk. Atau saya kajian Islam. Jadi kalau misalnya nih kalau baca media sosial abang, kalau misalnya lihat di Instagram abang ada yang komen-komen tuh abang suka balas-balasin komen nggak? Kalau yang sakit nyebelin banget, gua langsung blok aja. Tapi kan abang kadang suka nyebelin juga bang. Kalau itu tuh gimana tuh bang? Oh sekarang udah enggak. Itu enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang parahnya transformasi body dan transformasi budi. Jadi sekarang lebih sering mengalah, selalu ingin berdamai dengan siapapun. Itu setelah melewati apa tuh bang? Ya gue pikir ternyata hidup itu kalau merangkul itu lebih oke daripada memukul aja gitu. Wah luar biasa. Jadi intinya kalau Bang Farhat kalau susah tidur main sosial media. Ya dengan ngapalin ayat Al-Qur'an aja. Subhanallah. Pernah minum obat tidur enggak? Saya enggak pernah. Mungkin kayak ngitungin domba mungkin di atas atau apa gitu. Enggak kan karena memang kalau olahraga yang cukup tuh agak mudah tidurnya lebih tidur jadi lebih mudah ya. Jalan 5 sampai 10 kilo sehari. Wah, luar biasa. Thank you Bang Farhat. Berlanjut dari brownies, hari ini temanya mau nonton laba-laba alias Spider-Man. Tapi bertemulah dengan sang legenda, Teteh. How are you? I'm fine, thank you. Teh, kita cari yang agak terang ya, Teh. Biar di editing gampang. Nah, oke. Okay. Teh. Nih Igun, ini kan mumpung jarang-jarang nggak ketemu Teteh ya. Igun mau nanya kalau seorang Desi Ramasari itu suka susah tidur, Pak? Alhamdulillah enggak. Serius? Jadi kalau tidur tuh biasa limitnya kalau seorang Desi Ramasari jam berapa? Jam 12 itu biasanya mulai tidur. Apa jam setengah satu? Kalau emang jam segitu nggak pernah tidur kayak lebih awal gitu, nggak bisa. Bangun-bangun. Oh, kebangun-bangun. Jadi kalau misalnya ritual mau tidur ala Desi Ramasari itu ngapain biasanya? Baca doa. Yang
cuci muka setelah lah, pas terakhir malam gitu kan. Habis baca doa udah. Biasanya main game supaya lemes-lemes ngantuk, ngantuk ya, kepala. Atau kan nonton TV tapi cuma nemenin doang. Berarti nanti TV-nya nyala terus. Biasanya saya tahu kalau kapan saya mau main, saya energi doang. Oh best. Terus kalau lagi kayak kemarin kan kampanye apa keliling-keliling gitu, semakin stres melanda, tetap gampang juga tidur? Sempet nggak bisa tidurnya karena mikir, mikir ini gimana. Tapi terus kemudian tak tahu ngomong gitu. Kalau lo mikir terus nggak bisa tidur, terus lo rumah sakit, nggak bisa kampanye kan? Oh. Ya, juga akhirnya. Ya udah kita lepasin dulu aja, mau mikir. Ya. Oh jadi dari mindset guys, ya. Jadi justru mindsetnya yang kita bentuk. Yes. Pernah nggak minum obat tidur? Enggak, tapi pernah minum, kan nggak boleh merek dong. Jangan merek, gila, emang dia bayar gue. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa banget, ada satu merek tuh. Merek yang semua orang tahu lah itu. Lumayan paten. Kalau lagi mau terbang jauh naik pesawat, suka parno nggak gitu? Suka susah tidur? Enggak, apa gitu. Biasanya kalau udah nonton, insya Allah bisa. Pasti hilang. Soalnya ini sekarang ini banyak banget subscriber aku juga yang sekarang ini orang karena saking kepenatannya hidup di dunia ini, tidur aja tuh jadi susah. Jangan penat-penat, saya aja janda, gak penat-penat. Masih janda? Masih. Puas banget. Ya udah pokoknya hari ini Gun kangen, seneng banget. Kita gak sengaja satu bioskop. Kita ketemu nanti di pagelaran Story of My Life, Ivan Gunawan Live on Stage 2 Agustus 2019. Bye. Guys, jadi itulah chat ngintip-ngintip. Jadi itulah chat gue bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat gue hari ini. Jadi gue yakin banget juga pastinya kalian juga kadang suka susah tidur juga dan punya ritual-ritual sendiri bagaimana menjalani ritual tersebut sebelum tidur ya. Jadi gue cuma pengen pesan buat kalian, semoga permasalahan di kehidupan kalian juga tidak terlalu banyak. Jadi tidur bisa nyenyak. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. I love you, bye.